Muatan IPA kelas 4 SD tema 8 subtema 1. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Gaya otot banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas yang dilakukan sehari-hari tersebut memanfaatkan gaya otot pada tubuh kita. Pengaruh gaya otot terhadap benda. Yang pertama yaitu membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya otot kedua, benda bergerak menjadi diam. Pengaruhnya yang ketiga yaitu mengubah arah benda. Dan pengaruh gaya otot yang keempat terhadap benda yaitu mengubah bentuk benda. Perhatikan contoh masing-masing dari pengaruh gaya otot terhadap benda berikut ini. Yang pertama, pengaruh gaya otot yang membuat benda semula diam menjadi bergerak. Contohnya, menendang bola yang diam. Contoh kedua, pengaruh gaya otot yang menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bus berhenti saat direm. Contoh pengaruh gaya otot yang ketiga yang menyebabkan mengubah arah benda atau arah benda berubah. Contohnya, memukul bola tenis yang melaju. Sehingga bola tenis berubah arah. Contoh keempat dari pengaruh gaya otot yang menyebabkan bentuk benda berubah. Contohnya, pada pembuatan keramik. Itulah tadi pengaruh gaya otot terhadap benda beserta contohnya. Terima kasih.